Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dari tim Satria UB Deadkill. Lebih jelas lagi Satria UB Official. Dalam video sebelumnya saya sudah pernah kesini untuk sekedar mengecek informasi apakah benar di sini itu ada keangkeran seperti hal-hal mistis, hal-hal gaib yang seperti orang-orang sini jelaskan kepada kami, dan apakah emang benar ada sosok harimau segede kerbau. Ada sosok nenek-nenek juga gitu. Di sini saya akan coba bertanya kepada narasumber saya. Di sini saya nggak sendirian. Di sini ada seorang narasumber yang rumahnya dekat dengan lokasi ini. Dan di sini ada Abobi ya. Nah, Abobi. Mohon maaf ya Kang, ngeguh waktu sedikit. Mohon maaf ya. Sebenarnya itu enon baik Kang, itu jelaskan ke kamera beh batur arapalen gitu. Ya menurut pengalaman Abi yang nontos-nontos kan Abi sempat ngontrak di wilayah Bodas, blok Bodasnya. Biasa nama Jatimoya. Ternyata kan Abi damal nuju di Jatiwangi gitu. Keleresan, hoyong cepet. Jadi motong ke dia gitu ya. Mohon, kapung kurma Kang di dia jalannya masih awon lah, istilahnya masih batu-batuan. Nah Abi nuju di Palidinya kan. Kan lokasinya teh aya ruyuk-ruyuk awi menuju nanjak gitu. Kayak semacam harimau gitu nu maung ngalewat kan gede, teu umum lah ukurannya teh ya sekitar segede mundingan gitu. Nah pas terakhir pas pulang kerja sekitar jam 9:30 lah dari arah Jatiwangi Bulujur kan ke sini sampai ke blok Bodas. Nah sempat mogok motor di situ juga sama. Gitu ya kan? Nah saya juga nggak sadar karena memang itu ada kayak ibu-ibu gitulah bawa bakul gitu kayak boboko ya kan. Nah dia nanya kenapa jang kunaon jang sih mogok mohon mi pas saya ngedorong pas saya nengok udah gak ada gitu, pengalaman saya kayak gitu. Jadi kesimpulannya mungkin di sini makhluknya pada jahil gitu ya. Iya, untuk orang yang baru, orang baru pada jahil. Nah oleh karena itu saya datang ke sini, saya akan membuktikan apakah benar yang di sini penunggu sini itu pada jail-jail kepada pendatang baru ataupun pesepeda motor, rek mobil gitu kan. Apakah benar pada jail atau tidak? Saya akan membuktikan di sini teman-teman. Belah mana Kang kejadiannya? Nah, dari saya naik motor kan dari arah sana, Jatimulya atau Blok Bodas ya. Nah, posisi di kayak semacam harimau itu dia lari dari sana arah sana. Coba deketin yuk. Nah. Dia lari masuk ke sini, just. Oh jadi dari bawah sini ya? Dari sini. Bawah langsung ke sini. Melintas aja dia. Ya, nah, waktu pas yang ibu-ibu juga sama posisinya di sini, cuman agak sebelah sana. Ibu-ibu tuh nyebrang atau gimana? Dia, jadi saya naik motor ke arah sana, nah ibu-ibu dari arah sini. Oh jadi berpesan arah gitu? Nah iya, saya mau walk di sini nih persis. Nah. Ini ada pohon bambu ini. Nah jadi teman-teman. Menurut kesimpulan dari Abobi di sini, tempatnya di sini ada suatu hewan yang gak masuk akal gitu ya, sebuah seekor harimau yang gede kerbau. Tadi bilang gemunding ya Kang, segede munding. Melintas ke arah sini teman-teman. Nah, sini sudah jelas juga. Di sini kiri kanan semua hutan teman-teman. Jadi makanya kata orang-orang sini, setiap udah habis maghrib gak ada orang-orang yang berani lewat sini teman-teman. Jarang ada orang lewat sini. Entah kenapa itu karena emang di sini makhluknya pada jahil atau gimana saya nggak tahu. Makanya saya akan buktikan. Jangan lupa kita mau subscribe teman-teman. Biar saya semangat bikin konten seperti ini. Let's go. Oke, teman-teman para sahabat UB. Tadi saya sudah ngobrol sama narasumber. Begitupun saya sudah melihat lokasi si narasumber tersebut kena jahil gitu ya. Sekarang kita akan mencoba membuktikan dengan cara mediumisasi. Kita akan mencoba naik ke atas dan di sana kita akan ketemu sebuah tugu ya, teman-teman. Dan itulah kita akan mediumisasi. Ya.
Oke, sahabat UB, sekarang saya sudah nyampe di sebuah KLP lapangan lah. Dan di sini saya akan menunjukkan sebuah tugu yang saya sebutkan tadi. Teman-teman, ada sebuah tugu di sini. Saya juga nggak tahu apa ada maksud apa dibangun sebuah tugu di daerah seperti ini, di tempat seperti ini. Saya pernah ada dengar sebuah cerita dari warga-warga tempat, termasuk dari Kang Bob tadi, kalau di sini tuh suka dipakai untuk bertapa, teman-teman. Ritual seperti itulah yang saya nggak tahu. Tapi saya mendengar dari seorang Kang Bob tadi yang dijailin motornya dan melihat sosok harimau tersebut, dia bilang katanya tugu ini suka dipakai buat tapa. Saya juga kurang mengerti, makanya saya di sini akan membuktikan dengan cara mediumisasi. Saya akan bertanya banyak kepada makhluk yang saya akan berinteraksi. Apakah benar ada sosok harimau? Apakah benar ada sosok nenek-nenek? Dan apakah benar suka jail kepada orang-orang baru yang lewat daerah sini? Oke, ayo teman-teman. Nah, oke, sahabat UB, saya di sini langsung ditemani oleh guru besar saya, begitupun guru besar semua anak-anak di sini. Saya nyebutnya ini senpai ya teman-teman. Senpai saya ini Ustadz Aceng. Anak dari almarhum Ustadz Deden yang punya pesantren di Dawan, teman-teman. Ya, Mang. Ya. Emang tolong jelasin, Mang, di sini seperti apa sih suasana gitu, Mang? Di sini suasananya emang ada aura mistisnya. Cuman sebenarnya yang di sini itu enggak terlalu galak-galak juga sih. Mereka tidak sebenarnya tidak mau mengganggu. Cuman mereka merasa terganggu dengan kedatangan kita. Cuman niat kedatangan rekan-rekan semua di sini bukan mau mengganggu makhluk-makhluk yang ada di sini juga. Cuman mau mengenalkan bahwa kita hidup di dunia ini bersenandung atau berkesampingan dengan makhluk gaib. Kadang ada juga orang yang gak percaya dengan makhluknya gaib. Nah, kita datang ke sini supaya orang tahu bahwa kita hidup cuman tidak manusia saja, tapi ada makhluk lain ciptaan Tuhan, itu makhluk gaib yang seperti biasanya mereka juga diciptakan sama dengan kita untuk beribadah kepada Tuhan, cuman mereka tidak suka diganggu sama kita. Cuman kita tidak niat mengganggu juga. Cuman rekan-rekan pengen tahu, mungkin rekan-rekan tutup juga pengen tahu seperti apa sih mereka, bagaimana sih sifat-sifat mereka. Sifat mereka itu tidak suka diganggu, cuman terkadang suka ada yang jahil seperti tadi yang narasumber bicarakan. Kalau ada orang baru, kadang motor mogok. Cuma kita gak usah panik sebenarnya. Ketika kita ingat, oh di sini ada yang di samping kita ada makhluk gaib, pasti insya Allah akan jalan seperti normal. Nah, di sini kita akan membuktikan cara mediumisasi ya, Mak. Cara mediumisasi. Tolong, Ang Andi. teman-teman, di sini saya sama Kang Andi sebagai paranormal. Supranatural teman-teman. Nah, dan satu lagi ada Abang Rico sebagai mediator, tolong. Nah, ini teman-teman. Di sini saya akan membuktikan. Semoga saja sosok makhluk yang masuk ke badan si Abang ini bisa dengan mudah kita ajak interaksi ya teman-teman. Oke, langsung aja Kang lah. Ya.
Hey. Jadi teh si Maluk teh arek nyalakan si Abang Maluk teh kumaha? Sieun mana kurang kabur pan aya kan aku kontak ka dieu. Urang kan di dieu. Entak mana pas nempu urang. Ah, oke. Maaf buat kalian para sahabat UB. Dikarenakan tadi sosok makhluk yang masuki badan Abang enggak bisa banyak berinteraksi. Dan tadi kalau kita para kru kurang ya seperempat detik aja lah. Abang udah enggak tahu lah kemana. Nih, kita lihat teman-teman. Nah, teman-teman. Tadi kalau tadi si Abang Riko enggak ketangkep sama kru sama tim, mungkin dia udah ngilang entah ke mana ke sana, teman-teman. Lihat di sini jurang. Nah, lihat teman-teman di sini jurang. Tuh. Tadi kalau kita enggak sempat nangkep, enggak sempat ketangkep itu Abang ya Bang Riko nah teman-teman namanya. Mungkin dia udah ya tahulah entah kemana. Oke, dan sekarang kita akan mencoba sekali lagi ya teman-teman. Mudah-mudahan yang kali ini bisa diajak interaksi. Ya. Mencoba sekali lagi, mencoba memanggil makhluk sekitar sini. Mudah-mudahan bisa diajak interaksi. Dan mohon maaf ya untuk para kru, kita membuat lingkaran besar di sini. Biar benteng takutnya kayak tadi tuh. Diam. Cek mah balik kan. Lewat tengah satu kan. Tutupan. Assalamualaikum. Nah, damai bos. Hup, aman. Tenang. Tenang. Hey. Tenang bos. Saya mau lagi bos. Tenang. Adik. Tenang bos. Santai. Mau. Aman. Assalamualaikum. Ya. Apunten kinya. Apunten Nabi ngagau. Sakadap. Hei. Aki. Punten. Apunten kinya sakadap ya. Iya, abi nyebatna aki atau napi abah atau karuhun. Nyebatna aki wehnya. Ki. Punten ki. Abi cuma yang terang doang sekedapnya waktunya nggak ganggu. Aki di atas lami. Terus berapa tahun ki? Berapa tahun kira-kira? Putih lapisannya. Kemana cinta? Beda jam.
Iya be, yang naros kisah kedapnya. Emang bener kaya dia teh ayam maung gede. Aki. Oh aki. Alam aki nak. Alam. Sedakap kaya. Tenang ya. Ayah aki ayam maksat naon gue tesok nemong-nemongkeun ka wargi nu anyar gitu. Apa emang aki teh teu kahajang lewat atau kumaha? Ya kan abi mah abi ka dieu teh aki hoyong terang ka masyarakat di dieu teh. Nya maksadna aki kitu leres aki teh eta nu sok sering nampakeun di dieu. Mohon ulah aki mohon. Ieu mah abi mah mung hoyong terang unggul. Leres bawa di dieu teh aya maung ageung teh berbentuk maung ageung teh aki gitu. Tah aki hiji deui nyebatna seuneu aya nini maboboko saha eta aki. Apa emang bener kayak dia sok jarail gitu makhluknya? Tanya aku naon sana jarail teh? Pas lami sana mau kaitung kurang. Cuman batu. Kau lah beda coba saja. Pasti itu. Sudah sepoi. Aki terang teh bahasa iraha kan? Pas akan mowok. Oh, mesti nanya. Tenang, Akina. Tenang, abi, tenang, Akina. Tenang, Abi mata niat ngaganggu. Ngaganggunya, Akina. Cuma interaksi ngumpul, Akina. Mohon hoyong terang ngumpul, gitu. Hoyong terang. Orang jarau, Aki, orang dari KB. Hoyong terang ngumpul, di kunaon buat jarail di dia, gitu, teh. Papang nama kanu warga-warga baru nggak lewat. Kunaon takos gitu. Lagi yang terang ki itu teh puta terus udah pakai naon sebenarnya ki. Ya puta nu kali itu tuga tugu kunaon teh. Eta teh. Kumaha aki? Hayung da bangsa kuring. Oh. Ye, mau ka kuring ki. Kata bau tu ke? Hei, Aki, istighfar. So, tenang. Aki katanya terang. Aman kin, kenalan nunggu, kenalan nunggu. Aki terang. Aki terang. Tenang, macam. Aki tenang. Aki tenang, calik. Abi mah teu niat kitu ka di aki. Sok akina calik, akina calik. Aing tenang. Panas. Panas sia ieu nya. Akina mindal nya sakedap. Abi ngan ngukur hayang terang kinya. Eta tugu teh sok dipake naon? Ariung. Oh ngariung. Anjeun sa nyebatna sok dipake tapa mun. Menta-menta dibelokkeun ku. Di mananya sinah? Sinah. Diayakeun ya. Lamun anu wae mah kuring ge moal. Hayana titip saran di aki naon ka warga di dieu sok titip sarakeun. Kasih kaganggu teh akina kumaha carana tong kaganggu. Da teu ka deuleuh sih. Kata-kana ya abi sareng tekan-tekan teh nya. Ngapunten. Bisik bilih aya pesan-pesan anu bade diungkapkeun gitu kan ka masyarakat di dieu bahwa yan di dieu teh ulah aya ngalakukeun naon wae gitu. Sok sebatkeun ku aki. Pake ku salah saya aja ku maki. Dipake naon. Sok. Aki tenang, aki tenang. Aki tenang. Burang wae. Eta bahaya ka abi. Tunjukkeun kita ieu. Ah, rek nunjukkeun, ya rek nunjukkeun. Dan ki. Ya, tunjukkeun di mana? Di dieu.
Jadi sudah sudah pakai naon, Ki? Pakai naon ini, pakai naon. Merabok. Pak. Jadi akhirnya enggak ganggu, berarti matang agung nama gitu berarti. Oh, pantas nyala rezeki. Aina saran ti Aki naon, Ki? Saran ti Aki ambe. Ambe akhirnya enggak ganggu geuning. Sok, ngerios. Sok, Akina ke atas. Akina naik lagi. Sok, naik lagi. Naik lah, sok. Tos. Andi, Andi mana? Kita ke salam. Kelak Aki, Aki, hatur nuhun sata acananya. Aina Aki keluarnya. Ya, hatur nuhun. Assalamualaikum. Oke, teman-teman, itulah bentar ya teman-teman, kita sedang menetralistrikan si abang. Aman ya informasi ke sosok penunggu sini. Mengapa mereka suka jahil, mengapa mereka suka mengganggu? Karena ulah-ulah para kita sendiri manusia, teman-teman. Ulah-ulah kita sendiri. Oleh karena itu mereka pada ganggu pada jahat kepada kita semua. Dan mungkin kesimpulannya untuk warga setempat yang berada di daerah Pasir Jurig, ya, jangan mencemari tempat inilah dalam ya hal maksiat, kayak contohnya minum-minuman keras, terus banyak bawa perempuan, ini juga banyak di sini. Bekas-bekas bekas minuman ciu tuh, kalau orang sini bilangnya ciu. arak ini. Nih. Banyak di sini berserakan. Nah, di sini saya ada bukti lagi, teman-teman. Banyak ini. Mana bukti saya? Hmm? Bukan, Kang. Ada Asoka, Kang. Oh iya, iya. Tadi. Ah, ini, teman-teman. Banyak bekas minuman. Maaf ya. Nah, di sini saya ada bukti lagi, teman-teman. Pasti kalian semua para anak-anak muda pasti tahu iya. Ini minuman apa. Dan di sini jelas mengapa penunggu sini marah pada warga sini. Benar. Karena ini, teman-teman. Karena mungkin lebih jelasnya ini sebuah alam. Alam yang begitu indah diciptakan oleh Yang Maha Kuasa. Kenapa kita rusak, ya, teman-teman? Harus dirusak, benar. Kenapa harus dirusak? Karena kalau kita rusak, mungkin suatu alam yang indah itu enggak bakal indah lagi, teman-teman. Dan amanah dari saya sebagai host dan semua kru sahabat UB, tolonglah jaga lingkungan. Kalau bisa bersihkan lingkungan seperti ya, ini, teman-teman, lestariin lagi. Ini tempat lebih bagus kok. Enggak sepantasnya dipakai tempat seperti ini. Jangan dipakai yang tidak-tidak, ya. Teman-teman lah. Mantap ini tempat. Oke. Mungkin seperti itu aja ya. Iya. Oke, sahabat UB, jangan lupa kita mau subscribe. Yoi. Karena dengan dukungan kalian, kita semua bisa akan lebih semangat membangun channel ini. Oke, terima kasih. Tunggu buat channel selanjutnya. Video selanjutnya, teman-teman. Jangan lupa klik lonceng ya agar kalian ketinggalan. Mantap. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.